Tim Muay Thai Jawa Barat berhasil loloskan 5 atletnya ke babak final yang terdiri dari 3 atlet putra dan 2 atlet putri. Adapun kelima atlet tersebut adalah Topan Novian, Rian Rinaldi, Sandi Maleong, Nur Saadah, dan Adisti Gracelia Lolaroh. Kelima atlet Muay Thai asal Jabar ini akan bertanding di laga final pada Minggu 3 Oktober 2021. Pada laga final nanti di kelas 34 kg putri, atlet Jabar Nur Saadah akan berhadapan dengan atlet asal Riau, Okta Simorangkir asal Riau. Kemudian di kelas 60 kg, Adisti Gracelia Lolaroh akan berhadapan dengan Susanti Ndapataka dari Nusa Tenggara Timur. Sementara pada kategori putra, Topan Novianyang turun di kelas 57 kg akan berhadapan dengan atlet tuan rumah Papua, Jackson Carmela. Kemudian Rian Rinaldi yang tampil di kelas 67 kg akan berhadapan dengan Jalu dari Jawa Tengah. Sementara Rian Rinaldi akan berhadapan dengan atlet asal Sulawesi Utara pada kelas 75 kg. Ketua Pengrov Persatuan Muay Thai Jawa Barat, Rahiang Mandalajati, Evi Silviadi mengatakan dirinya sangat puas dan bangga atas pencapaian seluruh atletnya yang mampu melangkah ke babak semifinal. Pada laga final nanti, dirinya berharap semua atlet dapat memberikan yang terbaik dan jika memungkinkan bisa meraih medali emas di seluruh nomor yang diikuti. Semuanya lolos ke babak final. Sebenarnya target awalnya berapa sih, Kak? Sebenarnya kalau di awal kita target 2. Karena kenapa kita menargetkan 2, lihat peluang dari mapping lawan sebelumnya. Cuman kalau dari segi persiapan kita sebenarnya sangat siap dari semua atlet, Pak. Sangat siap dari semua atlet. Dan karena yang dikhawatirkan tetap faktor non teknis. Dan tadi alhamdulillah ada satu atlet ketemu tuan rumah di semifinal atas nama Nur Saadah di kelas 43 kg kita menang. Sementara itu, pelatih Muay Thai Jabar, Fatan Al-Ghifari, mengaku sangat antusias menyongsong babak final nanti. Dirinya pun berharap mampu menyapu seluruh medali pada laga final yang diikuti oleh atlet Muay Thai Jabar. Jadi, memang saya juga berpikir ini di luar ekspektasi, tapi saya dari awal sudah meyakini bahwa atlet kita ini akan maksimal. Itu aja. Nanti besok... Final tanggal 3 ya? Tanggal 3 final semua. Tanggal 3 ada lihat dari 5 ini mungkin ada yang berat lawannya atau lihat dari daerah mana? Irfan Haryadi, Bandung TV.